Sayang, sayang. Wah, udah lama nih kita gak jumpa. Gimana weekend kalian? Pastinya seru dong. Oh iya, buka puasa kalian pakai apa nih hari ini? Ya udah deh, langsung aja yuk lihat keseruan The Onsu malam ini. Pasti udah pada kangen kan? Oke, sekarang Koko mau berenang nih. Udah lama gak berenang, udah lama gak salto-salto. Sekarang Onyu mau berenang dulu ya. Karena kolam Koko udah jadi nih. Bye-bye. Wih, emang ya, kalau cuaca kayak gini nih, enak banget nih sayang buat berenang. Seru banget sih kok berenangnya. Ajakin juga dong sayang di rumah, pasti juga kepengen kan? Ayo kok, mainin aksinya dong. Jangan suka saling adu emosi, apalagi dengan kamu. Nah itu udah pakai pelampung kok. Tapi dijaga. Rambutnya basah dulu ya. Basah bentar, bentar aja basahnya. Dia mah berenang nggak mau basah. Gini, nggak mau sih. Bukan maksud. Sayang, karena Cici belum bisa berenang, jadi masih takut nih sayang. Ayo terusin kok, ajarin Cicinya sampai bisa. Koko kan jago tuh berenang, pasti jago juga buat ngajarin Cicinya. Pasti flotis unicorn ini punya Cici ya. Ih, lucu banget sih. Ayo jagain, ayo jagain. Kakinya masuk. Jadi, beli pelampung ini, sayang. Beli pelampungnya juga dua. Kenapa dua? Jadi, Cici suka unicorn. Biar Koko juga pakai yang lain gitu. Padahal Koko sebenarnya kalau nggak ada pelampung pun dia juga bisa berenang. Tapi saya... biar tidak ada drama lagi di kolam renang, karena setiap poin apa yang mau dilakukan pasti ada drama. Renang ini letaknya di bawah pohon. Kalau kata Onyu harus rajin. Onyu sekarang kalau bangun tidur ini tuh bisa nanti lagi. Ini air kolamnya belum kita kasih kaporit dan yang lainnya. Oh, sayang, Onyu bisa berenang. Onyu bisa berenang. Onyu bisa balet tapi di air. Ding dong. Ding ding.